Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sihat. Hari ini, cikgu akan menerangkan subtajuk 6.5.8 iaitu pengurusan stres semester 2. Sebelum cikgu memulakan kelas pembelajaran kita hari ini, cikgu berharap semua pelajar bersedia dengan buku catatan dan buku rujukan serta alat tulis. Setiap hari, kita berdepan dengan pelbagai situasi. Ada yang sukar dan ada yang mudah. Situasi sebegini boleh mengganggu fizikal dan psikologi individu. Jadi, bagaimanakah kita menguruskannya? Para pelajar sekalian, cikgu akan mulakan sesi pembelajaran hari ini dengan merujuk kepada dua foto yang berbeza. Mari kita lihat foto 1 dan foto 2. Apakah yang kamu boleh tafsirkan tentang keadaan perasaan individu tersebut? Ya, dua pekerja yang sedang menghadapi tekanan kerja. Ia juga dikenali sebagai stres. Tahukah anda? Tahap stres yang sederhana merupakan satu bentuk motivasi kepada seseorang pekerja dalam membantu mencapai matlamat organisasi. Tetapi, tahap stres yang tinggi dalam kalangan pekerja akan mengakibatkan matlamat organisasi pasti sukar untuk dicapai. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat mengetahui maksud stres dan menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek organisasi. Pelajar juga dapat mengetahui teknik menjawab soalan dengan betul. Para pelajar sekalian, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan stres? Ya, stres bermaksud satu tindak balas fizikal dan psikologi yang berlaku apabila seseorang individu gagal memenuhi sesuatu tuntutan terhadap diri dalam jangka masa yang singkat. Definisi ini menerangkan bahawa stres boleh wujud apabila ketidakseimbangan berlaku antara tahap kehendak atau permintaan oleh organisasi dengan keupayaan pekerja. Stres boleh memberi kesan kepada psikologi, fisiologi dan gelagat pekerja. Pihak pengurusan organisasi boleh mengatasi masalah stres dalam kalangan pekerja melalui pelbagai kaedah. Para pelajar sekalian, dari perbincangan di atas menunjukkan bahawa stres memberi kesan yang positif selagi ia boleh dikawal oleh pekerja. Tetapi sebaliknya, apabila stres meningkat, ia akan menyebabkan kesan negatif pada diri pekerja dan organisasi. Pengurus dapat menggunakan dua kaedah atau dua pendekatan untuk mengurus stres, iaitu dengan menggunakan pendekatan organisasi dan pendekatan individu. Cikgu akan menerangkan 8 kaedah pengurusan stres dari aspek organisasi yang boleh dilaksanakan oleh pihak pengurusan bagi mengurangkan stres dalam kalangan pekerja. Jangan lupa, sila catat isi penting ya. Baiklah para pelajar. Kaedah yang pertama adalah melalui pemilihan dan penempatan pekerja. Ya, bagaimana pihak pengurusan menggunakan kaedah ini? Sebenarnya, pihak pengurusan boleh memilih pekerja yang benar-benar berkeupayaan dan sesuai dalam menjalankan tugas mereka. Pihak pengurusan perlu memastikan para pekerja diberi tugas yang sesuai berdasarkan dengan kemahiran pekerja dan pengalaman mereka. Ini bagi membolehkan mereka menjalankan tugas dengan mudah dan tanpa stres. Jika pihak pengurusan mengenal pasti pekerja yang tidak berkemahiran dan diberi tugas baru, maka pekerja berkenaan perlu diberi latihan.
Perkara yang penting di sini ialah mencegah dari berlakunya stres adalah lebih baik daripada mengubatinya. Oleh itu, pihak pengurusan perlu memilih pekerja yang sesuai. Seterusnya, kaedah yang kedua adalah dengan mewujudkan program pembangunan kerohanian dan mental. Apa yang perlu dibuat oleh pihak pengurusan? Ya, pihak pengurusan boleh memberi latihan pembangunan diri, etika dan program motivasi kepada pekerja seperti kuliah agama, ibadat atau bermeditasi. Selain itu, pihak pengurusan perlu mengingatkan pekerja agar selalu bersabar, tabah, tenang dan rileks dalam menjalankan tugas. Dengan cara ini dapat membantu mengurangkan stres. Malahan, pihak pengurusan memastikan pekerja juga diberi ilmu bukan sahaja untuk keperluan pekerjaan, malah juga untuk pembangunan mental mereka dengan mengadakan ruangan membaca ataupun perpustakaan kecil untuk memberi peluang kepada pekerja menambahkan pengetahuan mereka. Ya, seterusnya pelajar. Pihak organisasi juga boleh menyediakan kursus pembangunan diri, etika, motivasi dan sebagainya. Contohnya, syarikat ABC Sdn Bhd mengadakan program meditasi dan ceramah motivasi setiap hari Rabu bagi mengurangkan stres dalam kalangan pekerja. Para pelajar sekalian, kita sambung dengan kaedah yang ketiga dalam pengurusan stres mengikut aspek organisasi, iaitu dengan mengadakan program pembangunan fizikal dan sosial. Dalam program pembangunan fizikal seperti bersukan, riadah, senaman, hari keluarga dan sebagainya boleh dianjurkan oleh organisasi. Bersukan, umpamanya, boleh memberi ruang kepada pekerja berinteraksi dan bersosial dalam kalangan pekerja. Hal ini akan dapat membantu para pekerja melapangkan fikiran serta melupakan masalah dan stres. Seterusnya, dapat meningkatkan tahap kesihatan pekerja. Pelajar perlu tahu, dalam hal ini organisasi disaran menyediakan tempat bersukan seperti padang atau gimnasium di mana pekerja boleh menggunakan tempat-tempat ini untuk senaman dan bersukan. Seterusnya, kaedah yang keempat adalah mewujudkan sistem mentor. Ya, sudah semestinya pelajar perlu tahu, pekerja yang menghadapi berbagai masalah, sama ada masalah kerja, hubungan sosial atau masalah peribadi, memberi peluang kepada pihak pengurusan untuk melantik mentor yang mahir dan berpengalaman dalam sesuatu bidang yang boleh membantu individu atau pekerja dalam soal pekerjaan. Pekerja boleh merujuk kepada mentor mereka jika mereka menghadapi masalah dalam pekerjaan. Seterusnya, kaedah yang kelima, dengan mewujudkan program kaunseling. Ya, program kaunseling sangat penting kepada pihak pengurusan. Kenapa? Sekiranya pekerja menghadapi masalah hubungan, kerjaya atau pribadi, mereka boleh mendapat nasihat dari unit kaunseling. Penasihat dari unit ini harus terlatih dan mahir dengan meluahkan perasaan mereka kepada pihak tertentu. Pekerja dijangka dapat mengurangkan stres kerja yang mereka hadapi. Seterusnya, pelajar sekalian, kaedah keenam yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif. Ya, keadaan tempat kerja yang kotor, bising, gelap, panas dan tidak menyihatkan akan membuatkan pekerja tidak bermotivasi dan tertekan. Pihak pengurusan harus menyediakan suasana tempat kerja yang sesuai kepada pekerja dan memastikan persekitaran yang selesa bagi mereka. Contohnya, tempat kerja yang bersih, berhawa dingin dan pencahayaan yang cukup. Dengan ini, stres kerja dapat dikurangkan
jika pekerja bertugas dalam persekitaran yang kondusif. Baiklah, seterusnya, kaedah yang ketujuh adalah iklim organisasi atau reka bentuk organisasi yang boleh mempengaruhi stres pekerja. Ya pelajar, bagaimana iklim organisasi atau reka bentuk organisasi dapat mengurangkan stres dalam kalangan pekerja? Hal ini adalah berkaitan dengan struktur organisasi. Jika struktur organisasi terlalu rigid atau pihak pengurusan terlalu tegas akan menyebabkan pekerja mudah rasa tertekan. Umpamanya, jika peraturan atau prosedur terlalu ketat boleh mengakibatkan pekerja mengalami stres. Ya, ketua yang terlalu otokratik menyebabkan komunikasi tertutup berlaku dan teknik motivasi negatif yang digunakan oleh ketua akan memberi kesan negatif kepada pekerja. Dengan demikian, bagi mengurangkan stres, pihak pengurusan harus mereka bentuk struktur organisasi yang lebih fleksibel. Para pelajar sekalian, kaedah yang terakhir adalah dengan mewujudkan program sokongan keluarga. Ya, bagaimana program keluarga membantu dalam pengurusan stres pekerja? Baiklah, pelajar sekalian. Program sokongan keluarga di mana pihak pengurusan menyediakan pusat asuhan kanak-kanak di tempat kerja yang boleh membantu pekerja meringankan masalah keluarga mereka. Ia juga memudahkan pekerja menghantar anak-anak mereka di pusat penjagaan kanak-kanak yang disediakan oleh syarikat. Dengan demikian, pekerja boleh memberi fokus yang baik kepada pekerjaan mereka. Malahan, pihak pengurusan juga boleh mewujudkan waktu kerja anjam. Dalam hal ini, pekerja dapat menyesuaikan waktu kerja mengikut keperluan mereka. Selain dari menyediakan waktu kerja anjal, pihak pengurusan juga boleh menyediakan tempat tinggal, tempat letak kereta, pengangkutan ke pejabat dan lain-lain faedah kepada pekerja. Hal ini dapat mengurangkan stres dalam kalangan pekerja. Kali ini, cikgu yakin anda sudah menguasai maksud stres dan boleh menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek organisasi dengan baik. Cikgu percaya, semua pelajar sudah mampu menerangkan 8 kaedah pengurusan stres dari aspek organisasi, iaitu yang pertama, pemilihan dan penempatan pekerja. Kedua, program pembangunan kerohanian dan mental. Yang ketiga, program pembangunan fizikal, jasmani dan sosial. Yang keempat, sistem mentor. Yang kelima, program counseling. Yang keenam, persekitaran kerja yang kondusif. Ketujuh, iklim organisasi atau reka bentuk organisasi. Kelapan, peranan sokongan keluarga. Para pelajar sekalian, sebagai sesi pengukuhan, sila lihat soalan ini. Soalan 1. Berikan 4 kaedah pengurusan stres mengikut aspek organisasi. 4 markah. Sebelum pelajar menjawab, sila teliti dahulu kata tugas yang diberikan, iaitu berikan. Pelajar dikehendaki memberikan sahaja fakta tanpa menghuraikannya. Berikut ialah cadangan jawapan. Sebelum itu, biasakan diri pelajar memulakan jawapan dengan ayat permulaan. Seperti, 4 kaedah pengurusan stres mengikut aspek organisasi ialah pemilihan dan penempatan pekerja, 1 markah. Program pembangunan kerohanian dan mental, 1 markah. Program pembangunan fizikal, jasmani dan sosial, 1 markah. Sistem mentor, 1 markah.
Jadi pelajar boleh memilih mana-mana 4 dari 8 kaedah sebagai jawapan anda. Soalan yang kedua. Huraikan 3 kaedah pengurusan stres yang dijalankan oleh syarikat CYY Selian Berhad terhadap pekerjanya. 6 markah. Bagi soalan 2, pelajar dikehendaki menghuraikan 3 kaedah pengurusan stres yang dijalankan oleh syarikat CYY Sendirian Berhad terhadap pekerjanya. Teknik menjawabnya adalah seperti berikut. Pelajar perlu memberi fakta terlebih dahulu dan kemudian menghuraikannya. Peringatan kepada pelajar, soalan ini menghendaki 3 kaedah sahaja. Maka, pelajar perlu menjawab mana-mana 3 dari 8 kaedah. Baiklah, berikut cadangan jawapan. Pelajar mulakan dengan ayat permulaan, iaitu 3 kaedah pengurusan stres yang dijalankan oleh syarikat CYY Sendirian Berhad terhadap pekerjanya ialah fakta yang pertama, pemilihan dan penempatan pekerja. Manakala huraiannya seperti berikut, pihak pengurusan boleh memilih pekerja yang benar-benar berkeupayaan dan sesuai dalam menjalankan kerja mereka. Di sini pelajar mendapat huraian 1 markah. Fakta yang kedua, iaitu program pembangunan kerohanian dan mental. Pelajar mendapat lagi 1 markah. Manakala huraiannya pula, pihak pengurusan boleh memberi latihan pembangunan diri, etika dan motivasi kepada pekerja dengan mengadakan kuliah agama, ibadat atau bermeditasi. Pelajar mendapat lagi 1 markah untuk huraian yang lengkap. Fakta yang ketiga, iaitu program pembangunan fizikal dan sosial. Huraiannya ialah program pembangunan fizikal seperti bersukan, riadah, senaman, hari keluarga dan sebagainya. Jadi, pelajar semua sekarang sudah faham bagaimana untuk menyediakan jawapan yang lengkap. Sebelum kita berpisah, cikgu kemukakan soalan terakhir yang perlu pelajar menjawab sebagai ulang kaji di rumah. Soalannya ialah, jelaskan 5 kaedah mengurus stres dari aspek organisasi bernilai 20 markah. Teknik menjawabnya adalah seperti berikut. Pelajar perlu memberi fakta terlebih dahulu, kemudian sekurang-kurangnya 2 huraian serta 1 contoh yang sesuai bagi setiap fakta yang diberikan. Peringatan kepada pelajar, soalan ini menghendaki 5 kaedah sahaja. Maka, pelajar perlu menjawab mana-mana 5 dari 8 kaedah. Peringatan dari cikgu, pelajar semua mestilah akur dengan kehendak soalan. Pastikan anda semua tidak menjawab lebih daripada 5 kaedah. Berikut cadangan jawapan. Pelajar mulakan dengan ayat permulaan, iaitu 5 kaedah mengurus stres dari aspek organisasi ialah fakta yang pertama, pemilihan dan penempatan pekerja. Huraian yang pertama ialah seperti berikut. Pihak pengurusan boleh memilih pekerja yang benar-benar berkeupayaan dan sesuai dalam menjalankan kerja mereka. Huraian kedua. Pihak pengurusan perlu memastikan para pekerja diberi tugas yang sesuai
berdasarkan kemahiran pekerja dan pengalaman mereka. Contoh, contoh yang sesuai yang boleh pelajar boleh buat, pengurus sumber manusia syarikat ABC mengambil pekerja lulusan perakaunan untuk ditempatkan di unit kewangan syarikat. Untuk fakta seterusnya, pelajar boleh memberi jawapan seperti yang dijelaskan oleh cikgu tadi. Seterusnya, bagi fakta yang kedua, iaitu program pembangunan kerohanian dan mental, pelajar mendapat markah fakta 1 markah. Cadangan huraian pertama ialah pihak pengurusan boleh memberi latihan pembangunan diri, etika dan program motivasi kepada pekerja seperti kuliah agama, ibadat atau bermeditasi dan perkara-perkara yang berkaitan. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Huraian kedua adalah mengingatkan pekerja agar selalu bersabar, tabah, tenang dan rileks dalam menjalankan tugas dapat membantu mengurangkan stres. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Contoh yang sesuai adalah pihak pengurusan mengadakan program motivasi kepada pekerjanya setiap hari Rabu bagi mengurangkan stres dalam kalangan pekerja. Di sini pelajar mendapat markah bagi contoh 1 markah. Cikgu teruskan dengan fakta yang ketiga, iaitu program pembangunan fizikal dan sosial. Pelajar mendapat fakta 1 markah. Cadangan huraiannya ialah huraian pertama, bersukan umpamanya boleh memberi ruang kepada pekerja melupakan masalah dan stres. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Huraian kedua adalah aktiviti-aktiviti ini dapat mengurangkan stres kepada pekerja dan dapat meningkatkan tahap kesihatan pekerja. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Pelajar boleh memberi contoh yang sesuai seperti program pembangunan fizikal yang boleh dianjurkan oleh pihak pengurusan seperti bersukan, riadah, senaman, hari keluarga dan sebagainya. Pelajar mendapat markah untuk contoh 1 markah. Cikgu teruskan dengan fakta yang keempat pula adalah iklim organisasi atau reka bentuk organisasi. Pelajar mendapat markah untuk fakta 1 markah. Huraian yang pertama adalah iklim organisasi berhubung struktur organisasi. Jika struktur terlalu rigid akan menyebabkan pekerja rasa tertekan. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Huraian yang kedua adalah umpamanya jika peraturan atau prosedur terlalu ketat boleh mengakibatkan pekerja tertekan. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Contoh yang sesuai adalah jika ketua terlalu otokratik, komunikasi tertutup, teknik motivasi negatif yang digunakan oleh ketua akan memberikan kesan yang negatif kepada pelajar. Pelajar mendapat markah untuk contoh 1 markah. Cikgu teruskan dengan fakta akhir sekali, iaitu fakta kelima, program sokongan keluarga. Pelajar mendapat markah untuk fakta 1 markah. Huraian yang pertama adalah pihak pengurusan boleh menyediakan program sokongan keluarga seperti menyediakan pusat asuhan kanak-kanak dapat membantu pekerja meringankan masalah keluarga mereka. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah. Huraian kedua adalah hal ini memudahkan pekerja menghantar anak mereka di pusat penjagaan kanak-kanak yang telah disediakan oleh pihak pengurusan. Pelajar mendapat markah untuk huraian 1 markah.
Contoh yang sesuai adalah pihak pengurusan boleh menyediakan jadual kerja anjal kepada pekerja supaya pekerja dapat menyesuaikan waktu kerja mengikut keperluan mereka. Pelajar mendapat markah untuk contoh 1 markah. Baiklah, para pelajar semua. Peringatan bila kita menjawab, pastikan menulis dengan fakta yang tepat, huraian yang lengkap serta contoh yang jelas. Pelajar pasti akan mendapat markah yang baik dan begitulah sebaliknya. Jadi, para pelajar semua, cikgu sudah menjelaskan teknik menjawab soalan mengikut cadangan jawapan yang diberi. Moga pelajar dapat menguasai dan memahami dengan baik dalam menjawab soalan. Apa yang penting di sini ialah setiap topik pelajar perlu menguasai fakta, huraian dan contoh. Akhir kata dari cikgu, moga pelajar sentiasa membuat ulang kaji soalan esei terutamanya bagi memastikan pelajar lebih bersedia dan boleh menjawab dengan lebih baik. Sekian sahaja buat masa ini. Saya, Cikgu Kamisa Abdul Ghani, mendoakan pelajar semua selamat menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi. Dan selamat maju jaya. Bye!